Podcast, ketemu lagi kita di channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Kita bertemu dalam edisi akrobat pagi. Kali ini kita akan berakrobat bersama dengan masakan tumis jantung ayam cabai hijau. Kita ada bayangan pedasnya masakan itu. Baiklah, sebelum dilanjutkan, tentulah kita berharap saat ini kita dalam kondisi yang sehat, semakin membaik kondisinya, sehingga masih bisa tersenyum dan berbahagia. Dan juga kami mohon pada sahabat-sahabatku untuk berkenan klik tombol like, berikan komen, subscribe, dan share dengan tujuan untuk mengembangkan cara sederhana ini. Tanpa panjang lebar, mari kita segera ke dapur dan berakrobat bersama. Let's go. Bahannya jantung ayam, kemudian kulit melinjo, karena merah sih pemanis, dan tomat, bumbunya bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemudian daun jeruk, cabai hijau yang sudah dipotong, kemudian bumbu aliran sedikit, air, kecap manis, dan minyak goreng untuk menumis. Kita panaskan teflon, kasih minyak sedikit dan bumbunya dimasukkan, kita tumis. Kita masukkan jantung ayamnya dulu supaya lebih awal dulu nanti, kemudian kita aduk-aduk supaya rata bumbunya. Kita tutup. Kita masukkan kulit melinjo. Kemudian kita aduk rata. Kita tuangkan kecap seperlunya. Kecap manis. Kemudian kita ratakan lagi, diaduk-aduk supaya bumbunya rata. Tumis jantung ayam cabai hijau tambah dengan kulit melinjo sudah matang, siap disajikan dan siap disantap untuk sarapan untuk makan siang. Cocok untuk penggemar masakan pedas.